Safa Levi, Agus Tuni atau Black, Sebrato Ilham, Tukua Yudi, M. Ikram, Muhammad Reja atau Agek, M. Darhan, Aris Wayu, Arif Maulana, Subhan, Nikmatur Riza, Restu Saputra, dan Dodo. 14 pembalap yang turun di kelas sport. Kelas yang bergengsi, 15 putaran yang diberikan pada mereka kelas. Ayo ready. Tinggi saat ini Reza Palevi dan Sopianto yang berada di posisi kedua dan ketiga. Sementara Agung Febri Ramadhan berada di posisi keempat. Sementara Haris Wahyu ambil alih posisi pertama oleh Reza Palevi. Luar biasa kecepatan Pak Busur Kepala. Terjadi eksiden, crash. Ada 3 pembalap, 5 pembalap yang harus terhenti. Sementara Bapak Bakit kembali. Lagi-lagi bendera kuning tolong dikibarkan. Bendera kuning Marshal. Bapak Bakit kembali. Luar biasa, 150 cm dengan kecepatan tinggi, dengan kecepatan di atas rata-rata. Sepertinya Wayu menjauhkan diri daripada Reja dan Saprianto Ilham berada di posisi ketiga. Luar biasa Wahyu. Sementara posisi Agung Febri Ramadhan di saat ini berada di posisi kedua. Sementara Wahyu menjauh daripada Reza Palevi. Posisi kedua Reza Palevi. Sementara ketiga ada Saprianto Ilham. Keempat posisi keempat Agung Febri Ramadhan. M. Tara binaan daripada Lalu Sultan Keberan dari Tim Galaksi. 1, 2, 3, 8 puluh malam. Luar biasa tekanan diberikan kepada Wahyu dari Reza Palevi. Sementara Saprianto Ilham berada di posisi ketiga. Sementara Agung Febri Ramadhan berada di posisi keempat. Sementara M. Darah binaan daripada Lanut dari Tim Galaksi mencoba mengambil alih perintah posisi keempat. Masihkah sama oleh Reza Palevi? Sementara 1, 2, dan 3 Saprianto Ilham atau Suman. Sementara Agung Febri Ramadhan di posisi keempat. Kelima ada M. Darah. Hati-hati Wahyu. Posisi pertama Reza Palevi. Luar biasa sudah prestasi. Sementara Saprianto Ilham berada di posisi kedua. Coba menekan memberi tekan kepada Reza Palevi. Sementara Agung harus berlari di posisi ketiga. Agung Febri Ramadhan mencoba mengambil alih posisi ketiga saat ini berada di posisi keempat Agung Febri Ramadhan. Sementara posisi kelima ada Entarhan. Belum aman saudara-saudara sekalian. Luar biasa. Sepertinya kita seperti menonton MotoGP. Mohon penonton dan terjadi overtaking kembali. What happened Wahyu harus berlari ke posisi keempat. Sementara ketiga ada Agung Febri Ramadhan. Posisi luar biasa. Lebih perlahan tapi pasti. Singa tua yang coba keluar dari sarang mengambil posisi pertama kali. Luar biasa. Menjauhkan diri Reza Palevi daripada Saprianto Ilham. Sementara Agung Febri Ramadhan beri tekanan kepada Saprianto Ilham. Saudara-saudara sekalian, Posisi kedua Saprianto Ilham. Posisi saat ini Saprianto Ilham, Agus Tuni atau Black harus melorot ke posisi keempat. Agus Tuni atau Black melorot di posisi keempat. Lagi-lagi ada pembalap yang harus terhenti, tidak bisa melanjutkan di 11 lap. Masih panjang, impossible in starting, tidak ada yang tidak mungkin.
Agung Febri Ramadan peran tapi pasti mengambil alih posisi kedua saat ini. Agung dari Raja Paledi melorot ke posisi keempat. Sementara M. Dana perlahan tapi pasti mencoba mengambil alih posisi daripada Agustuni. Luar biasa, 10 lap tersisa, 10 putaran. Perang raja di segala raja, Sport King sampai dengan 155 cc. Raja Pahlevi kedua, Agung Pemirah Barat, 73. Keempat, Agustuni atau Black, 5 M. Darhat, perlahan tapi pasti M. Darhat sisa. Masih Reza Pahlevi mencoba menjauhkan posisi Agung Pemirah. Sementara belum aman. Apa bisa melanjutkan? Agustuni sulit sepertinya. Agustuni atau Black tentunya harus melorot ke posisi saat ini diambil oleh M. Darhat di posisi keempat. Coba mengambil alih posisi kembali Agustuni atau Black. Reza Pahlevi dan Agung Febri Ramadan mencoba menjauhkan daripada Safrian Toilham. Belum aman M. Darhat. Di belakang M. Darhat ada Agustuni atau C. 150 cc. Apakah Agung aku mungkin Agung punya strategi di menit-menit lap terakhir. Apakah Agung berani mengovertaking daripada seorang Reza Pahlevi? Sama-sama kita saksikan di sirkuit Semi Permanen Lanut Sultan Iskandar Muda. 5-3 overlapping. 3 dan 4, 1 dan 2. Sama-sama kita nantikan mungkin mereka punya strategi ataukah Agung 2 dan 3. Sama-sama kita saksikan 2, 1 dan 2, 3 dan 4. 2 putaran tersisa, cukup seru. Cukup seru kelas sport berapa dengan 155 cc. Masih Reza Pahlevi berada di posisi pertama. Ada di posisi keempat memberi tekanan kepada Saprianto Ilham atau Suman. Kita saksikan kembali ke urutan pertama last lap. Anda diwajibkan masuk ke waiting zone. Bendera hitam dikibarkan. Reza Pahlevi berada posisi pertama. Kenapa bendera hitam dikibarkan? Menandakan dua putaran sudah terjadi overlapping. Jadi masuk ke winding zone, masuk kandang. Tidak boleh mengganggu jalannya race. Kita kembali lihat tekanan. Apakah seorang Darha mampu mengambil alih posisi ketiga yang saat ini oleh Saprianto Ilham? Hanya tersisa 7 pembalap yang tersisa. Bagaimana posisi pertama? Apakah Agung Febri Ramadan berani mengambil alih posisi dari Reza? Belum terjadi tekanan di menit-menit terakhir atau strategi daripada Agung mencoba mengambil. Cari aman seperti Agung di posisi kedua. Tidak memberi tekanan. Perfecto, beri tepuk tangan kepada Reza Pahlevi. Luar biasa Reza Pahlevi. Agung Febri Ramadan. Ya, untuk bawa bendera Tato bersama Agung Febri Ramadan Degus turun di kelas kejurda. Sementara ketiga dan keempat, apakah seorang M. Darhat mampu memberi tekanan mengambil poli? Cari aman seperti M. Darhat di posisi keempat. Tidak terjadi tekanan. Beri tepuk tangan kepada Saprianto Ilham atau Zuman. Saprianto Ilham, perfecto. M. Darhat, Darhat sedikit mengeluh dengan dengkul atau jati sepertinya. Selamat
kepada empat pembalap. Masih ada posisi kedua, podium kelima juga naik podium dan dapat trofi dan medali. Agung Tuning, The Black. Sedikit trouble Agus Tuning yang tadi memberi tekanan di awal-awal lap. Prestasi Singa Tua yang coba memberi usia tidak jadi halangan. Tidak usah pikir mungkin untuk salam saja kepada keluarga, tutup dulu. Walaupun usia tidak beri, walaupun usia tidak muda, tapi Reza Pelebi mampu berprestasi. Salam saja saja. Selamat Reza. Dari Bunda memberi selamat. Usia bukan halangan untuk tidak berprestasi. Jangan lupa subscribe akun DLK channel ya guys.